Yuk kita bikin pisang coklat keju. Praktis loh buat bekal ke kantor. Enak banget. Bahan-bahannya yaitu pisang uli. Nah, di sini aku pakai pisang uli, terus mentega, keju, susu kental manis, dan meses seres. Caranya kita kupas dulu pisang, terus kita belah menjadi dua. Setelah kita kupas dan kita belah menjadi dua di sana, kemudian kita goreng dengan mentega. Kita panaskan dulu mentega, kita tunggu sampai cair. Kemudian kita goreng pisang yang tadi sudah dibelah-belah. Kita goreng dengan api kecil ya, biar tidak gosong.
setelah kita angkat dari penggorengan, kemudian kita taburin dengan meseser. Naburinnya masih pisang itu masih panas. Begitu ditaburin meseser, jadi mesesernya sedikit lembek. Setelah meseser, kemudian kita kasih susu kental manis. Di sini saya pakai kental manis putih. Kalau tidak suka yang putih, bisa juga diganti dengan yang coklat. Kemudian setelah kasih susu, kita parutin keju. Kejunya menurut selera ya, menurut selera, mau sedikit mau banyak, menurut selera aja. Praktis kan? Cepat.